sayang. Oh, cuit-cuit banget. Tumben. Oh iya, hari ini kamu ulang tahun ya. Cini-cini peluk. Selamat ulang tahun ya sayangku. Panjang umur, sehat selalu. Ayo, kita makan rotinya. Iya, Kak. Kak, biar aku aja yang potong. Oke. Ayah, ayo kita berangkat. Dadah. Iya, Mas. Adik ayah, relax ya. Pejamkan matanya, lalu tarik nafas dalam-dalam. Pada hitungan ketiga, Daya akan tidur lebih lelap dari sebelumnya. Jangan pindahin channel kartun aku dong. Ya maaf, aku kira kamu udah gak mau nonton lagi. Makanya aku ganti. Kamu itu cuma anak angkat. Jadi jangan ngerasain rumah kamu. Ayah, kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama kakak kamu. Dia bukan kakak aku, Ma. Sejak mama angkat dia jadi anak, papa jadi gak pernah pulang ke rumah. Dia mau siang, Ma. Ayah, siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Ayah. Apa sih? Biar Kak Rani aja ya yang ambilin paket kamu. Gak usah sok baik deh, aku bisa sendiri. Kamu kira aku anak kecil apa? Udah sana, gak usah ganggu. Ganggu aja dari tadi. Udah sana, ngapain masih di sini? Thank you.
ngobrol sama dia. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini cuma bercanda kan. Jangan jangan gitu. Ini cuma bercanda kan. Gak mungkin. Diam. Ini gak mungkin terjadi. Ini cuma bohong. Aku gak suka dipercandain. Jangan bercandain aku. Aku masih ngobrol sama dia tadi pagi. Kalian cuma bercanda. Masih malu sama Karani. Diam, nggak mungkin Karani itu masih hidup. Diam, diam, nggak mungkin Karani masih hidup. Jangan bercandain aku. Diam, cukup diam. Diam, nggak mungkin malu sama Karani. Kalian udah keluar negeri dan tinggal di sana dengan selingkuhan. Mama gak mau ayah tahu karena hari ini ulang tahun ayah. Nanti kamu jagain ayah ya. Mama nanti mau beliin kado buat ayah. Prabu Lena itu dari papanya. Kamu nunggu dia di depan rumah buat nunggu paket kado itu ya. Iya, Ma. Nanti aku temani.